Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, jadi kali ini saya masih di kota Surabaya ya. Dan ini saya lagi menginap di salah satu hotel di daerah Tunjungan, namanya Tunjungan Hotel ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu review lengkap dari Tunjungan Hotel ini, gimana kamarnya dan berapa harganya, terus seperti apa situasi dan kondisinya, silakan ikutin video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Nah oke teman-teman, jadi lokasi hotel Tunjungan ini berada di daerah Kedung Doro, Tegal Sari, Kota Surabaya ya teman-teman. Dan lokasinya berada di Jalan Tunjungan, itu persis bersebelahan dengan TP teman-teman, atau Tunjungan Plaza ya. Jadi lokasinya strategis banget untuk ke lokasi mall dan ke wisata-wisata, itu dekat banget ya. Dan sekarang kita mau menuju langsung ke Tunjungan Hotel. Buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa situasi dan kondisi serta bagaimana fasilitas yang disediakan di Tunjungan Hotel, tonton terus video ini ya. Oke teman-teman, jadi ini lokasi parkir mobil Hotel Tunjungan ya. Dan Hotel Tunjungan ini punya dua tempat parkiran di basement dan di lantai 3. Oke, langsung aja kita masuk ke lift untuk menuju ke lobi. Oke, sudah sampai lobi. Seperti ini tampilan lobinya teman-teman ya. Kita check in dulu. Ini hallnya, itu tempat resepsionisnya. Yuk kita check in. Oke, habis check in, ini dapat nomor kamar 821. Jadi kita di lantai 8. Ini teman-teman. Dan ini liftnya transparan kayak gini ya. Jadi kalau di dalam lift bisa lihat pemandangan kota Surabaya. Ini cukup tinggi, kita dapat di lantai 8 dari total 10 lantai. Nanti kita lihat kamarnya ya. Lantai 8 dan seperti ini ya lorongnya, ini full carpet teman-teman bawahnya. Ini 821, belok kanan. Kak, koridornya kayak hotel kuno ya, tapi masih bagus. Oke, masuk di kamar 821. Seperti ini tampilan kamarnya teman-teman. Oke, udah masuk kamar teman-teman. Jadi ini saya review kamarnya dari depan ya. Ini pintu masuknya. Oke, ini pintu masuknya teman-teman. Baru masuk, ini kita langsung di sebelah kanan ini ada kamar mandi ya, atau toiletnya. Seperti ini teman-teman. Dan untuk klosetnya seperti ini penampakan klosetnya, lumayan ya. Ada shower di dekat kloset, di sini ada telepon untuk langsung ke resepsionis barangkali
ada insiden di dalam kloset, jadi bisa minta bantuan ke resepsionis langsung di dekat kamar mandi ini. Untuk amenitisnya atau peralatan mandinya, ini ada dua sikat gigi, sabun, ada sampo, terus ada sabun mandi juga, dan ini ada cotton bud. Tuh, wastafelnya bisa panas, bisa dingin ya. Ini bisa panas, bisa dingin. Ada sabun batang juga. Ini komplimen tulisan dari Tunyuan. Dan ini ada tisu. Di sini ada tempat handuk, ada satu kaca besar. Dan di sini ada bathtub, teman-teman. Ini jarang ya hotel yang nyediain bathtub, apalagi bukan bintang 5. Jadi hotel ini masih bintang 4, teman-teman, tapi sudah nyediain bathtub seperti ini. Dapat handuk 2, ini handuk basah 1. Oke, udah gitu aja di kamar mandi. Terus di sini ada 4 kaca kayak gini, cuma yang 2 ini berfungsi sebagai lemari ya. Nah, ini lemarinya. Ini lemari, di dalamnya ada slipper 1. Terus ada laundry bag. Jadi di sini juga nyediain jasa laundry juga. Ini kantong untuk cucian, ada hanger, dapat 3. Ini gantungannya seperti ini. Untuk yang 2 ini nggak bisa dibuka, teman-teman. Jadi ini untuk kaca aja fungsinya. Ini nggak berfungsi. Lalu di dekat lemari ini ada ini mini barnya, ini dapat kopi, teh kayak gini ya. Ini ada teko listrik buat masak air. Ada 2 botol air mineral, dan di sini ada semacam papan kaca kayak gini buat naruh-naruh barang. Di bawahnya ini ada tempat yang cukup lega, ini cukup luas. Di dalamnya ada stop kontak juga. Ini bisa untuk koper juga, bisa naruh koper. Di sini ada meja kecil, lalu untuk televisi ini kurang lebih ini 32 inch televisinya. Dan ini mejanya panjang ya di sini ya. Jadi sampai ujung sini ini mejanya jadi satu, cukup panjang. Terus untuk kasurnya ini king bed. Satu kasur king bed seperti ini ya, dan dapat 2 kursi duduk, teman-teman. Ada 2 kursi duduk, meja bundar, sama di sini ada meja kecil juga. Ini lampunya. Nah, ini lampunya. Lampunya model jadul. Untuk AC-nya ini AC tanam seperti ini, teman-teman. Untuk pengaturannya ini bisa di sini. Dan ada remote AC-nya juga. Di situ ada, oh ini ada yang blower AC yang tanam ini. Terus yang ini remote untuk AC yang itu, AC yang baru kayaknya itu. Ada tempat sampah, nggak ada, ya nggak ada apa namanya, kulkas. Nggak, biasanya kan kulkas di sini ya biasanya, tapi ini kosong kayaknya, udah nggak ada. Terus di bawah ini ada kompartemen-kompartemen buat naruh ya, laci biasa kayak gini. Dan yang unik di sini ada timbangan, teman, timbangan badan. Jadi jarang hotel ada timbangan badan kayak gini. Ini kita dapat di harga Rp480.000 per malam, lagi promo. Dengan harga normalnya seperti ini, teman-teman. Ini harga normalnya 1 jutaan, dan kita dapat promo di 480.000. Kita pesan di Traveloka ya. Di sini tersedia juga ada deluxe premium, terus ada deluxe eksekutif. Harganya macam-macam ya.
Dan yang paling besar di sini bisnis suite, harga sekitar 1,3 juta. Lalu untuk bagian sini ini keramik ya Mas ya, teman-teman, dekat pintu masuk. Tapi yang di sebelah sini dekat kasur ini anu full carpet. Jadi hangat ya, kalau buat anak-anak mau main di bawah ini full carpet. Nah ini teman-teman tadi dapat kartu 2 ya, kan kunci kamar 2 kartu kayak gini. Terus ini ada dapat kupon ya, voucher diskon 10% ini untuk terapis di bawah pijet. Terus ini ada password wifi nya jadi di sini juga tersedia wifi nya ini, user sama passwordnya. Lalu tadi kita juga dimintai deposit ya, 200.000. Jadi besok nanti waktu check out itu kita ambil lagi ya, jadi untuk deposit aja. Sekarang kita mau turun ke lantai 7 teman-teman. Ini lihat fasilitasnya ya, ada sauna, swimming pool, dan fitness center. Kita mau lihat swimming poolnya atau kolam renangnya. Ya, ini keluar dari lift langsung kolam renang. Ini fasilitasnya di lantai 7 teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, fasilitas kolam renang di Hotel Tunjungan ya. Kolamnya ada di lantai 7 ya, cukup lumayan luas untuk yang bagian sini ini untuk anak-anak ya. Untuk yang di situ ini kolam yang untuk dewasa, jadi cukup dalam. Lalu di pinggir sini ada tempat duduk buat nungguin anak-anak berenang. Oke teman-teman, ya itu tadi review Tunjungan Hotel kamar superior ya. Jadi di Tunjungan Hotel ini lokasinya strategis banget, ini dekat dengan Mall Tunjungan, Tunjungan Plaza ini sebelahnya persis. Jadi kita kalau mau jalan-jalan ke mall tinggal jalan kaki aja, keluar dari lobi hotel itu langsung Tunjungan Plaza. Terus kemana-mana enak ya, deket karena ini lokasinya tepat di pusat kota Surabaya. Oke teman-teman, itu tadi review Tunjungan Hotel kamar superior ya. Buat teman-teman yang mau ke daerah Tunjungan terus cari tempat menginap yang murah terus fasilitasnya juga bagus, bisa menginap di Tunjungan Hotel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan ketemu di jalan-jalan dan review lainnya. Bye-bye.